Ya, untuk gig siap-siap aja lah, kita save-in lagi. Boy, ditahan ya, mungkin dong. Sebentar lagi lihat 7, 6, 5, 4, 3, tapi tidak ada range. Ya, Ranger Mas masih menembakkan dia, sebuah tim menandakan yang salah dan langsung masuk ke depan. Dan ini dia, Minion Body dan sudah Game Boy, dan bakal semasuk semua yang tetap-tetap luar biasa dari anak-anak Onyx sudah mulai terbuka, dan banget triple kill dari BSCW-nya. Lens, tapi bukan Servit Lens, wow. Cewek yang mendapatkan savage-nya, dan sesuai dengan yang tadi kita dengarkan dari Servit Lens. Hati-hati, kita savage lagi. Savage-nya benar-benar terjadi, dan inilah dia game kedua ditentukan savage 2-0 untuk tim Onyx Esports. Bencana yang sesungguhnya, Bung Cornet, dari tadi Vincini, dan inilah. Bersama dengan Sapake, membuat tim Onyx Esports memantapkan diri dengan kemenangan 2-0. Menunggu flickernya. Ada di Onyx. Oh my god. Something energi dia. Ini yang dinanti-nanti. Semakin panas MPL itu sedang sembilan. Ini yang gue suka, kita harus berterima kasih kepada Moses Limbong. Moses. Kalau bukan karena Moses Limbong ya kan, yang memercikan kembali api dari MPL. Ini dia yang gue suka, men. Deal? Apakah kamu menonton ini, Ayah? Bill, apakah nggak kangen? Apakah memang Ayah? Onyx adalah tempat di mana para spicy boss spicy boy muncul ya, bener ya kan? Hey, spicy boy.